Proposal pada dasarnya adalah sebuah usulan tawaran atau rencana dalam bahasa inggris, proposal diberi makna something that is present to a person or group of people to consider. dalam kbbi, memberikan makna proposal sebagai rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. manfaat dan tujuan proposal adalah untuk memperoleh bantuan dana, atau memperoleh dukungan atau sponsor, dan juga untuk memperoleh perizinan. Dapat diartikan, proposal merupakan suatu penjabaran penelitian. Tujuan dari pembuatan proposal juga biasanya untuk menjabarkan penelitian yang sudah dilakukan. Dapat dikatakan juga, proposal merupakan suatu dokumentasi hasil penelitian. Jenis-jenis proposal terbagi atas empat, yaitu proposal penelitian yang dibagi menjadi empat, yaitu penelitian pengembangan, penelitian kajian pustaka penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, lalu ada proposal kegiatan, proposal bisnis atau usaha, dan juga proposal proyek. Menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan proposal. Unsur-unsur proposal. 1. Latar belakang. 2. Rumusan masalah dan tujuan. 3. Manfaat atau pentingnya penelitian. 4. Tinjauan teoretis yang menguraikan acuan teori utama dan elaborasinya, serta keterkaitannya dengan berbagai hasil penelitian terdahulu. 5. kerangka pikir atau bingkai acuan dalam melakukan penelitian masalah itu, 6. asumsi yang akan diuji, 7. sumber data atau sumber penelitian, 8. instrumen penelitian data, 9. penelitian data. 10. Teknik analisis data 11. Daftar pustaka Yang selanjutnya, menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan teks proposal A. Menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan teks laporan Bagian-bagiannya itu membentuk tahapan-tahapan sebagai berikut Pertama ada abstrak, kedua pendahuluan, ketiga landasan teori dan tinjauan pustaka, keempat metodologi penelitian, kelima hasil penelitian dan pembahasan, keenam penutup, ketujuh daftar pustaka dan lampiran, kedelapan simpulan tentang struktur teks dan hubungan genre pada laporan penelitian. B. Menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan teks laporan kegiatan. Pertama, ringkasan, kedua, pendahuluan, ketiga, deskripsi kegiatan, keempat, pelaksanaan kegiatan, kelima, penutup, keenam, daftar pustaka dan lapisan; ketujuh, kesimpulan tentang struktur teks dan hubungan genre pada laporan kegiatan. Biasanya digunakan untuk merealisasikan setiap tahapan yang ada dalam laporan kegiatan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan kegiatan merupakan paparan hasil pelaksanaan kegiatan yang dibuat berdasarkan proposal yang telah dirancang sebelumnya.